Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilaha hadrati Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in syai'ul lillahi lahul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin. Nana, sudah siap belajar ya? Semangat menuntut ilmu. Nah, sekarang materi kita adalah surat Al-Adiyat. Nah, siapa yang sudah hafal suratnya? Wah, sudah banyak yang hafal ya. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang artinya dan isinya, mari kita membaca dulu surat Al-Adiyat bersama-sama ya, anak-anak. Tahu bersedia dulu, nanti anak-anak tirukan di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'athawna bihi naqu'a, fabasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, anak-anak bisa menirukan mengaji di rumah ya. Nah, anak-anak, surat Al-Adiyat. Sekarang kita akan pelajari artinya dulu ya, dari ayat ke 1. Wal 'adiyati dhabha, artinya apa? Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ya, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'athawna bihi naqu'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia menyaksikan keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzilla khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, anak-anak, dari artinya kira-kira sudah tahu kan isi dari surat Al-Adiyat?
Ya, ada cerita tentang kuda perang, ada lagi cerita tentang manusia yang ingkar, sangat cinta pada harta benda. Nah, anak-anak, surat Al-Adiyat adalah artinya kuda perang. Wal-Adiyati Dhabha. Jadi Al-Adiyat artinya kuda perang. Nah, anak-anak, kata Al-Adiyat diambil dari ayat ke-1. Kemudian surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat ya, diingat-ingat 11 ayat. Surat Al-Adiyat turun setelah surat Al-Asr. Kemudian surat Al-Adiyat disebut surat Makiyah. Masih ingat? Kalau dinamakan tergolong surat Makiyah berarti surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Pintar. Kemudian surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100. Bisa dipahami? Hafal ya, ini dihafalkan anak-anak. Nah, anak-anak, surat Al-Adiyat ini menjelaskan isinya tentang orang yang ingkar, kemudian orang yang sangat mencintai harta bendanya, dan mereka nanti dikubur. Setelah dikubur, mereka akan dibangkitkan anak-anak, dan Allah akan memberikan balasan. Allah itu maha teliti. Kemarin di Aqidah Allah sudah dipelajari kan ya, Allah maha teliti. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jelek, pasti dicatat sama Allah. Apalagi kalau orang yang ingkar, sangat mencintai harta benda secara berlebihan, tidak menggunakan hartanya dengan baik. Baik apa tidak itu anak-anak? Tidak baik ya. Nanti akan mendapatkan balasan ketika dibangkitkan dari alam kubur juga. Ya Naya, takut kalian? Iya, makanya kalau punya harta yang dirasa berlebih, jangan lupa disedekahkan. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Adiyat tadi juga dijelaskan tentang gambar apa ini? Kuda. Nah, dari ayat pertama sudah dijelaskan kuda perang ya, arti dari Al-Adiyat. Dalam suatu hadis itu diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah itu mengutus sekelompok pasukan kuda. Nah, pasukan kuda itu tidak kembali-kembali anak-anak selama 1 bulan. Kemudian Allah menurunkan 5 pertama dari surat Al-Adiyat yang menjelaskan bahwa kuda tadi berperang. Nah, jadi Al-Adiyat itu artinya kuda perang, itu dijelaskan dalam suatu hadis ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah paham? Paham ya? Nanti surat Al-Adiyatnya dihafalkan ya anak, dibaca berulang kali sama orang tuanya. Belajar mengaji dengan makhraj yang benar juga ya anak-anak. Kita sama-sama belajar, Bursida juga masih belajar ya anak-anak. Iya, yang semangat dihafalkan surat Al-Adiyatnya. Semoga anak-anak bisa segera hafal, paham isinya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makasih anak-anak. Wassalamualaikum.